ada di tanggal 13-14 kemarin hingga hari ini, kami dari Departemen Pengembangan Komunitas atau Bangkomo DPP PKS mengadakan kegiatan TFT untuk relawan penggerak atau simpul-simpul penggerak yang akan berkolaborasi dengan para komunitas-komunitas yang ada di semua wilayah. Dan hari ini juga dihadiri oleh teman-teman dari beberapa wilayah, kurang lebih ada 19 wilayah yang bisa hadir, sementara yang lainnya ada yang berhalangan, namun tetap mendapatkan update dari setiap kegiatan TFT yang kita lakukan. Nah, hari ini adalah hari kedua. Alhamdulillah, dari rangkaian acara mereka mendapatkan wawasan, informasi, materi-materi, sharing-sharing cerita tentang bagaimana mengembangkan komunitas, merawat komunitas, dan membuat program-program berbagai macam komunitas agar komunitas ini bisa terawat, bisa selalu bersama-sama dengan kita dan memberikan apresiasinya kepada kita, memberikan dukungannya pada setiap momen-momen pemilu maupun momen-momen pilkada. Demikian, mudah-mudahan kegiatan ini bisa membawa kesulitan dari semua wilayah, dari deputi-deputi Bangkomo sampai ke level pusat. Terima kasih. PKS, pembela rakyat.